jemaat Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya nih? Pastinya semuanya luar biasa, dahsyat dan semakin diberkati Tuhan. Amen. Libur telah tiba. Ya. Loh, kok tiba lagi sih? Oh iya ya, sekarang harusnya udah libur selesai. Ya, kemarin kan telah tiba, sekarang sudah selesai. Nah, betul. Nah, udah ya, jangan lama-lama nih, udah panjang nih liburnya ya. Jangan memperpanjang libur. Oh iya, benar sekali, udah harus kembali lagi beraktivitas, kegiatannya. Yang penting tetap semangat semuanya. Dimana yang sekolah, mesti masih sekolah. Yang bekerja akan kembali bekerja. Yang sibuk, ya semuanya kembali lagi kita beraktivitas. Dan mungkin kita udah harus mengubahnya, I love Monday. Oh. I love everyday. Oh iya, benar sekali, semua everyday ya. Karena Tuhan selalu baik, God is good all the time. Nah, di mana kita sudah lihat juga di liburan ini ya, kalau yang punya Facebook, Instagram, banyak deh yang sudah menceritakan tentang liburannya, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, tentang ada yang libur di rumah, ada yang libur di mana saja ya, ada yang di air terjun, pokoknya banyak deh semuanya menceritakan tentang liburannya. Nah, kita di gereja juga, teman-teman kita ada yang pergi ke liburan ke Kuching loh. Wow. Nah, kemudian ada yang ke Singkawang loh. Wow. Iya, mengikuti seminar. Gimana? Kita mau lihat nih bagaimana cerita kegiatan mereka di seminar yang ada di Singkawang maupun di Kuching. Nah, kemudian kita mau lihat yang mana dulu? Yang Kuching dulu yang atau Kuching mau Kuching dulu aja ya? Oh, karena lebih jauh ya. Hmm. Yang Kuching aja dulu kita lihat bagaimana kegiatan mereka. Ya, seminar keluarga bersama Bapak Markus Tony Hidayat yang diadakan di Kuching pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2016. Berikut cuplikannya. Ya, sekata dalam satu nada, melangkah bersama dalam satu irama, jadikan harmoni, ciptakan simfoni, melangkah bersama dalam satu visi. Bahwa keluarga ini merupakan manifestasi daripada kerajaan Allah. Jadi untuk membangun keluarga yang utuh, membangun keluarga yang kuat, tidak ada lain, adalah nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah yang mesti ditanamkan dalam keluarga. Ada perasaan yang lebih kuat untuk saling menjaga. Dalam keluarga tuh harus ada keterbukaan, komunikasi, itu yang terpenting sih. Jadi biar lebih mengerti satu sama lain. Memahami ya bahwa keluarga itu sangat penting, dan lewat keluarga kita bisa menjadi contoh, role model bagi keluarga lain. Jadi ternyata sebenarnya pernikahan itu adalah idenya dari Tuhan, dan kita dipilih menjadikan apa, kita menjadi satu, sehingga kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi semua itu idenya Tuhan. Jadi untuk pernikahan itu sendiri memang kita nggak bisa mementingkan diri sendiri. Harus ada kesatuan. Ya, luar biasa ya, kita lihat bagaimana keluarga-keluarga, terutama pasangan suami istri di Kuching, pastinya semuanya boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, dan terlebih lagi makin indah di dalam Tuhan ya. Betul, amin. Iya. Dan tidak kalah menariknya, yaitu tim praise and worship dari Psalm 21, wow, di gereja sendiri, yang mengikuti seminar atau letret yang diadakan di Singkawang pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2016 kemarin, yang dipimpin atau dibina atau juga pengajaran yang didapatkan dari Bapak Bram dari Jakarta. Ada begitu banyak berkat dan luar biasa tentang kasih persaudaraan dan tentang memperlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan di bidang praise and worship ini. Dan saudaraku lebih ingin tahu nggak tentang kegiatannya? Gimana? Mau dong, mau. Oh iya, pastinya ya. Kita lihat bagaimana dan apa saja kegiatan mereka berikut ini. Terima kasih.
Yang berikutnya. Oh iya, H-30. Apa tuh? Oh, enggak tahu acara apa. Belum tahu. Maksudnya satu bulan lagi. Acara apa ya? Oh iya, satu bulan lagi tentunya seperti yang kita sudah infokan juga sebelumnya bahwa kita akan bersama-sama mengadakan Hari Pengucapan Syukur atau Thanksgiving Day Gereja Sungai Yordan yang ke-24 tahun di Pontianak. Ulang tahun gereja berarti ya, di mana kita akan adakan satu bulan lagi yaitu 17 Agustus 2016 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore bertempat di Graha Mazmur 21 dengan tema Rising Future Leaders atau Bangkitkan Pemimpin Masa Depan. Seperti di kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bagi saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam pendanaan acara Thanksgiving Day, dapat memasukkannya ke dalam amplop Let's Celebrate. Mari saudara, kita dukung acara Thanksgiving Day dalam doa, daya, dan dana untuk menjadi berkat dan bagi kemuliaannya. Amin. Dan saat ini kita akan melihat laporan untuk pendanaan di Thanksgiving Day. Kegiatan sebetulnya banyak yang akan kita lakukan. Di antaranya yaitu kita ke tempat, ya, tempat bersejarah, yaitu salah satunya yaitu di Tugu Katulistiwa, yang rencananya kita akan doa bersama di sana untuk memberkati kota, mengucap syukur untuk buat kota kita, agar kota kita kota yang diberkati. Acara Thanksgiving Day ini yang akan rencana akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2016. Untuk itu kami menghimbau untuk seluruh jemaat agar ikut mendukung mensukseskan acara ini dari kita untuk semua. Pengalaman waktu ikut KG sih pertamanya aku ngerasa biasa aja, cuman udah selanjutnya kayaknya hubungan aku dengan Tuhan, kayaknya dengan Bapak yang terutama kayak dipulihkan, terus lebih damai aja sih, karena selama ini aku ngerasa aku belum layak ikut KG, jadi baru kali ini aku mutusin untuk ikut KG. Puji Tuhan, mengikuti KG ini saya mendapatkan suatu mujizat, suatu perubahan dalam hidup saya. Tuhan boleh ubahkan hidup saya menjadi lebih baik lagi, dan saya boleh dibaptis Roh Kudus, saya bisa berbahasa Roh Kudus, dan saya menjadi hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada banyak kesaksian dari mereka yang sudah kita dengar dan kita lihat dari mereka yang telah mengikuti Kingdom Gathering, di mana mereka boleh mengalami kuasa dan berkat Tuhan, bahkan mereka mengalami nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku, ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan kelimpahan bagi mereka yang telah mengikuti Kingdom Gathering ini. Oleh sebab itu, saudara, mari ikutilah Kingdom Gathering untuk mengenal tentang nilai-nilai kerajaan Allah dan mengalami kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa, dan kelimpahan. Nah, saudaraku, Kingdom Gathering akan diadakan kembali pada hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2016 pada pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di Graha Mazmur 21. Ikutilah Kingdom Gathering ini.
begitu banyak penderitaan yang kau terima hari-hari ini. Terkadang itu sulit untuk kita lupa, tapi lihat firman Tuhan berkata, kau raja, kau sedang disamatkan mahkota kemuliaan. Bapa tersenyum melihat engkau. Masa depanmu pemimpin. Nah jemaat Tuhan, kami informasikan juga bahwa Makmur Sepekan edisi bulan Juli 2016 dapat Anda peroleh ataupun download di dalam website gereja yaitu www.sam21.org. Tentunya di dalam website gereja kita juga dapat menyaksikan atau membaca berita-berita lainnya seperti ulang tahun, pengajaran maupun kesaksian. Ya, saudaraku, demikianlah informasi yang kami sampaikan di minggu ini dalam Sam21 News. Saat yang terindah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Rise and shine!